Perkenalkan, nama saya Deki dari Ngawi. Saya membudidayakan melon kirani di dalam greenhouse dengan media tanam langsung di tanah pakai mulsa. Kirani ini melon tanpa net. Dia kulitnya berwarna putih, agak putih tulang, dengan daging buah berwarna oranye. Ini sengaja kita pelihara di ruas 14 ke atas, dengan nanti bisa dipanen di usia 63. Kenapa kita ruasnya tinggi? Untuk menambah produktivitasnya. Satu pohon juga bisa dibuahkan dua, dengan rata-rata bobot kurang lebih 1,5 kilo per buahnya. Jadi kirani sendiri sebenarnya produktivitasnya cukup tinggi. Untuk brik kirani bisa 14 sampai 17 brik. Alhamdulillah sudah mau panen yang ketiga. Untuk perawatan kita tetap pakai nutrisinya Tunas Agro. Ya, Wonderfed di awal, Gromet di awal pertengahan, sama Amino X waktu fase pembesaran buah. Untuk pemakaian aplikasinya 3 kali 3 kali setiap 1 kali panen. Kirani pasarnya sangat bagus dan sangat disukai oleh masyarakat karena breaknya yang sangat tinggi. Monggo rencang-rencang engkang kagungan greenhouse, sami nyobi nanam kirani, dijamin pasti manis. Tunas Agro hebat.